Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Johan Budi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita akan sedikit bertanya mengenai kasus yang tengah menjadi sorotan media saat ini yaitu adanya kasus pungli dalam rutan KPK. Apa kabar Pak Johan? Baik, Alhamdulillah. Pak, mengenai kasus pungli yang terjadi di dalam rutan KPK, Pak, bagaimana Bapak pandangan Bapak sendiri, Pak? Ini yang pertama, berita ini mengagetkan saya ya sebagai orang yang pernah ada di KPK. Jadi bahkan yang disampaikan oleh Ketua Dewas nilai pungli itu fantastis juga sampai 4 miliar. Tetapi langkah cepat yang dilakukan oleh Dewas ya, meskipun Dewas ada di ranah etika, tapi langkah ini perlu kita dukung, tetapi jangan berhenti sampai di sini saja gitu. Jadi KPK harus segera melakukan proses penyelidikan yang sekarang sedang dilakukan, dan itu harus disampaikan kepada publik ya, karena bagaimanapun juga kejadian ini bisa mempengaruhi persepsi atau dukungan publik kepada KPK. Karena itu langkah yang perlu diambil secara cepat dan transparan mengungkap siapa yang terlibat sampai ke akar-akarnya saya kira. Karena kalau lihat 4 miliarnya itu saya kira tidak hanya dilakukan oleh oknum penjaga tahanan saja gitu ya. Saya belum tahu ya ruang tahanannya seperti apa ya, karena kalau di C1 yang dulu, gedung KPK yang dulu itu kan ada CCTV-nya dikelilingi di depan pintu penjara itu, sehingga semua aktivitas itu bisa terdeteksi. Saya nggak tahu yang baru ini seperti apa, tetapi langkah yang tegas dan transparan diungkap ke publik adalah sebuah keharusan, karena peristiwa ini sekali lagi bisa menurunkan dukungan publik kepada KPK dengan langkah yang tegas menyelidiki dan dibawa ke ranah pidana, maka kepercayaan publik bisa pulih ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, saya kira semakin menurun kepercayaan publik kepada KPK. Lalu upaya apa Pak agar kedepannya kasus seperti ini tuh tidak terjadi lagi nih Pak nih? Sebenarnya ada dua hal ya misalnya. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pengawasan yang diperlukan yang dilakukan oleh lembaga KPK terhadap pegawainya kepada siapapun. Di KPK itu ada namanya pengawasan internal dulu ya. Saya nggak tahu sekarang jadi direktorat apakah masih sama dengan dulu ada Deputi PPM namanya, pengaduan masyarakat dan juga pengawasan internal. Nah itu yang harus selalu terus menerus melakukan check and recheck terhadap tidak hanya etika pegawai KPK tetapi juga hal-hal yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai KPK. Karena kasus pungli di rutan KPK ini menurut penjelasan Dewas itu yang menemukan Dewas sendiri loh, bukan pengawas internal yang ada di KPK. Artinya bukan bahan yang atau laporan yang disampaikan oleh pengawas internal kepada Dewas. Ini murni dari Dewas sendiri. Artinya apa? Artinya ada yang miss ya, yang perlu pengawasan, tapi itu kebobolan, kira-kira begitulah. Sehingga kedepannya menurut saya pengawasan internal ini harus lebih rigid, lebih ketat dalam mengawasi. Yang kedua, perlu juga dilakukan SOP ya yang ada di KPK terutama terkait dengan penanganan terhadap tahanan. Saya yakin di KPK sangat rigid ya, tapi peluang-peluang atau loophole-loophole terjadinya pungli ini harus ditutup
dengan menambahkan misalnya SOP-SOP yang diperlukan dalam kaitan dengan apakah itu pengawalan, apakah itu intinya penanganan terhadap tahanan, terutama yang ditahan di rutan yang ada di KPK. Saya kira itu ya. Bapak Johan, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Pemirsa, kita sama-sama berharap kedepannya kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Baik pemirsa, saya Zia Ulbar dan juru kamera Julian Hari Saputra kembali ke studio.